Seorang korban pemerkosaan yang masih di bawah umur melapor ke kepolisian Resor Magelang, Jawa Tengah. Laporan ini dilakukan saat korban sudah hamil 5 bulan. Remaja perempuan berusia 14 tahun ini melapor ke kepolisian Resor Magelang, Jawa Tengah, didampingi perangkat desa setempat. Remaja ini menjadi korban perkosaan oleh dua orang yang masih tetangga desanya. Pemerkosaan terjadi sekitar 6 bulan lalu, saat korban dalam perjalanan pulang usai menonton acara kesenian bersama temannya. Saat melintas tempat sepi, korban dikejar pelaku. Korban kemudian disekap dan diperkosa di sebuah kebun. Sedangkan rekannya berhasil menyelamatkan diri. Korban baru melaporkan kejadian itu pada orang tuanya setelah diketahui hamil. Korban di saat setelah kejadian tidak menceritakan, akan tetapi setelah dia mengetahui posisi korban hamil, baru kemudian keluarga korban menemui Pak RT. Kini kasus perkosaan ini ditangani aparat kepolisian Resort Magelang. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.